Okay, saya Ahoy Nun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya. Dan untuk hari ini, kita bakalan nge-reaction seperti biasa di malam Jumat, yaitu White Ward Horror guys ya. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya buat kalian like video ini, langsung aja di like dulu guys. Kita tembusin 10.000 like, di share juga dan di subscribe. Buat kalian punya Instagram, bisa follow aku di Yudavir, dan TikTokku di Yudavir R-nya double. So, stop senyum-senyum, langsung aja kita masuk ke dalam video ya guys. Let's go. Okay, jadi ini dia videonya guys ya. Minecraft World War Meme Part 214 Carry Iron Golem. Let's go ya. Please subscribe. Okay, langsung di subscribe guys. Okay, baru mulai. Kenapa aku malah ketawa ya? Steve-nya habis kena kutal guys. Tuh lihat rambutnya noh. Okay lah ya. Dia nge-crafting stick, terus shovel. Oh, jadi bot ya. Terus kenapa guys? Ada apa dengan bot ini ya? Dia udah bawa sword juga guys. Pengen ngejebak Iron Golem apa? Bisa apa? Hah? Oh, ya dikejar dong. Yap. Iron Golem harusnya tidak bisa dijebak pakai bot guys, tapi dengan dia bisa ya, pribadi bisa guys ya. Oke, masih yang versi wat-watnya dulu coy, tapi horror sih, digeplak langsung ninggoy. Oke, lanjut. Wah gila, von diamond dapet. Jangan ke bawah mang. Ah, oh, aman, pintar dia guys, dapat 3 diamond, lumayan bisa bikin pickaxe ya kan. Tapi kayaknya dia nggak bikin pickaxe cuy. Kenapa dia nggak ngambil gold itu ya? Okay, iya saya tahu diamond sangat berkilau, cuman tidak ada menghasilkan cahaya ya, tolong. Heh, kenapa cuy? Hanya jadi hiasan, keren juga kayaknya tuh guys ya. Okay. Lanjut, dia bawa soul sand, water, sama get cuy. Di sini. Oh, ini mah biar bisa langsung gitu guys, ke atas ya seingatku ya, kalau untuk yang soul sand cuy. Eh, ya ke atas apa ke bawah ya? Ke bawah sih kalau nggak salah. Kalau ke magma ke atas ya. Gak tau lah, sumpah aku lupa yang kebegituan guys. Oke. Melayang. Ya, ha, berarti yang soul ke atas ya, magma yang ke bawah, guys. Okay. Gini-gini terus. Ya. Kenapa tiba-tiba kena damage, guys? Loncat-loncat doang loh di atas bubble loh. Sekalinya maju kena damage, cuy. Mokat, guys. Sampai mokat ya. Apa ini Minecraft? Okay. Dia ada 3 komen tadi di depan dan 1 livernya. Ah, ini kodenya guys, Axolot ya. Oke, Axolot ditunggangin sama Village guys. Anjir, kayak main skateboard ya. Skateboard versi Village guys. Lihat no. Keren anjay. Oke, emang kode komen yang lainnya gimana nih guys ya. Kenapa ini? Oh, dikasih kerjaan. Oh, jadi jalan kemana-mana naik Axolot guys. Bener kata kucu, emang jadi kayak skateboardnya mereka guys. Time set night. Tidur. Ah, tidur bersama. Oh, ini versi zombie. Wah gila kenceng guys. Jadi kayak Axolot tuh jadi skateboard mereka wah. Ini kode komen ya. Okay. Lalu yang ketiga apa nih? Iron Golem everybody. Wah ini kalau kalian pengen coba sabi sih guys ya, tapi harus di Minecraft Java cuy. Tuh. Skateboard versi Minecraft guys, keren ya. Sabi sih sabi. Wah ini kejar-kejaran nih antara Village dan juga Zomba ya. Nah tuh jalan-jalan mereka guys, kabur ya. Gocek gocek coy. Oke, lanjut lagi. Oh, ada sebuah village. Oke, dia kayaknya pengen ngejarah nih guys ya. Tapi dia udah makanan sih, udah ada cuy.
Wah, lewat sini dong. Jauh banget, Mang. Kenapa enggak terjun langsung ke air gitu loh tadi ya? Ini kenapa ini? Jalan pun penyet-penyet, cuy. Oke, dia mau ngebuat iron golem. Jadi ini yang versi scary-nya. Serem sih, apalagi di bagian tangannya. Ini impostor, guys. Impostor iron golem ya. Tuh, mangat dia, cuy. Wah, dikejar dong. Wah, suara horor. Wih, tolong. Oke. Wah, itu dia tuh. Oh, dia gak ngejar lagi, guys. Kalau kita di dalam rumah, dia gak ngejar ya. Wih, balik lagi dong. Oh, siapa itu yang diserang? Kayaknya ada villager yang tetap di luar, guys. Oh, shit. Not good. Oh, berhasil dia nge-kill, guys. A few moments later. Di teror apa? Eh, Mang Village, jangan keluar, Mang Village. Wah, memberanikan diri keluar apa? Dengan sebilah kapak, cuy. Aku akan mencoba melawan Scary Iron Golem ya. Oh, berlangsung lama terornya, guys. Oh, shit. Sudah ada yang dibelah, guys. Wadaw sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dia ada bawa pickaxe, sword, carrot. Ini mah peralatan buat itu ya, guys ya, bermining ria, cuy. Oh, dia udah ada rumah, lumayan gede, guys. Anjay, rumahnya berhias diamond ya. Tapi peralatannya belum diamond, cuy. Tolong. Oke. Ngambilin rose. Dapat rose lumayan banyak nih. Emang kenapa dengan rose-rose ini, Mang? Masih random loh, saya masih bingung apa yang dia lakukan ya. Selanjutnya. Balik lagi gitu. Stone. Oke. Oh. Button. No. Redstone tidak kayak gitu ya cara buatnya ya. Tidak bisa, memang tidak bisa. Or tidak bisa di crafting, tolong. Oh. Beneran ngedropnya redstone, guys. Redstone dust loh ngedropnya loh. What? Oke, lanjut lagi. Dia bawa snow yang powder. Begini. Diputerin. Glow. Oh, pengen di itu ya. Diterangin, guys, di sekelilingnya ya. Oke, ini yang snow powder. Di sini dikelilingin juga. Aha. Terus tungguin dia netas apa? Zombie. Oh, jebakan buat para zombie, guys. Lihat noh. Ntar zombie-zombainya mati kebekuan ya, guys. Ya tuh kena damage mereka tuh karena yang versi powder ya. Nah. Wah, ini keren sih trap-nya. Keren-keren. Bisa jadiin farm apa? Oke. Tuh. Tinggal buat aja tempat gelap banget gitu ya, guys ya. Tapi nggak bisa sih, ada glowstone juga sih di situ. Tuh. Jadi para zombie auto ke magnet ke situ ya, guys ya. Dan infinite. Tempatnya muat sebanyak-banyak zombie ya. Oke, guys. Jadi itulah tadi untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah, guys ya. Nah, jangan lupa buat di like. Kita tembusin 10.000 like, di share juga dan di subscribe. Buat kalian punya Instagram bisa follow aku di Yudhavir dan TikTokku di Yudhavir R-nya double. So sekian dulu. See you next video and bye bye. Stay peace, bro. Dadah.